Yuk, boleh kita buka kamera yuk, boleh San? Saya buka kamera kan? Saya buka kamera. Buka mikrofon juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أما بعد طيب أيتها الأخوات الطالبات رحمكم الله. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-bakir mubakkiran jiddan jiddan nahnu nastati an naftah muhadaratana fi maddati fikhil munakahat mu'tamidan ala kitab at-tadhib fi adillati matni al-ghoyati wa taqrib ba'da an akhadna ijazatan tawilah fi munasabati Eid al-Fitr al-Mubarak سنه 1443 وندعو الله لنا ولكم ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال تقبل الله صيامنا وقيامنا وجميع الصالحات وتجاوز الله عنا السيئات ان شاء الله. بعد ان قمنا بالامتحان امتحان أعمال الفصل في شهر رمضان ثم أخذنا إجازة طويلة أنا أرجو ألا تنسى الدروس التي أخذناها في بعض الأحيان الإجازة هذا سبب للنسيان للمواد التي قد أخذناها mudah-mudahan tidak terjadi ya. Walaupun sudah terlalu hanyut dalam liburan dan lebaran ya, mudah-mudahan mata kuliah yang sudah saya sampaikan tidak dilupakan, tidak pada lupa. 8 pertemuan yang sudah kita laksanakan sebelum libur lebaran ini, di antaranya berdasarkan urutan yang saya catat di sini ada mukadimahnya sudah tentang ahkamun nadhar, tentang al muharramat, tentang al mahar, tentang wal walimah, kemudian tentang khulu, tentang tolak, tentang apa lagi, intihaul alaqati zaujiyah. Mungkin saya review sebentar sambil menunggu teman-teman yang mungkin belum pada sempat membaca pesan saya, karena kuliahnya ini kita majukan jamnya. Ya, karena bentrok-bentrok banyak jadwal saya hari ini, jadi terpaksa harus dimajukan jam 5.30, pagi banget belum pada baca WA ya. Saya mau, tak ada suara, oh suara YouTube-nya masuk. Nah, suara YouTube-nya saya matiin dulu. Alhamdulillah kalau pagi begini sendirian bisa di-live-kan di YouTube ya. Nanti kalau yang pakai breakout room nggak bisa di live kan. Kalau ini nggak pakai breakout ya karena sendirian satu akun hanya untuk satu acara saja bisa live. Saya mau tampilkan sebentar slide yang saya sudah share di Google Drive kampus ya tentang berakhirnya hubungan suami istri. Ini mau saya ulang aja.
sekilas, barangkali karena liburnya kelamaan kan. Nah, saya mau share dulu tentang ini ya. Ini tidak saya tampilkan full ya. Biar aja tampilnya seginilah, nggak usah full. Kelihatan ini ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Ini kan cuma buat mereview saja. Berakhirnya hubungan pernikahan. Ya. Ini saya tampilkan sengaja dari Google. Kemudian bawah ya. Ini ya. Bahwasanya berakhirnya hubungan pernikahan itu bisa terjadi melalui mekanisme tolak, yang tolak itu berasal dari suami, bisa juga mekanismenya dari khulu. Kalau khulu itu berarti dari pihak istri, ada syaratnya ya, tidak langsung tiba-tiba istri menceraikan, tidak bisa, harus ada prosesnya. Di antaranya ada syarat mengembalikan mas kawin, kemudian suami menerimanya. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini bisa dilakukan karena beberapa kejadian. Ya, bisa karena yang namanya fase, yaitu apa, pernikahannya boleh dibilang dibatalkan oleh pengadilan. Bisa jadi karena ada hal yang menyebabkan nikahnya itu tidak sah. Misalnya ternyata diketahui ini adalah mahram. Mungkin kakak beradik lama sudah tidak bertemu, gitu kan? Dipisahkan oleh kondisi, kemudian setelah menikah ternyata ketahuan adalah suami istri. Nah, ini harus difasih ya, dibatal secara otomatis. Bisa juga karena terjadi melalui zihar ketika sang suami mengucapkan kepada istrinya bahwasanya anti alayya ka dhuhri ummi, kamu itu seperti ibuku, atau karena li'an. Li'an ini adalah sumpah dan laknat karena ada tuduhan berbuat zina kepada pasangan, mungkin suami menuduh istri atau sebaliknya. Ini apa itu Pak? Itu muhalil kakek-kakek di antara jalan ya. Di sini ada penjelasannya. Kemudian apa yang perlu saya review dulu ya, yang sudah saya sampaikan. Kemudian macam-macam tolak ya, sebentar. Ilak dihar dan lian ini kayaknya belum saya sampaikan. Ya. Nah ini mungkin tentang tolaknya nih, tolaknya ya, bahwa tolak itu adalah berakhirnya hubungan pernikahan dari pihak suami. Nah, tolak, ini yang perlu saya review dulu ya. Ada ya tolak yang namanya sharih, tolak yang dilakukan secara terang-terangan. Di mana tolak ini tidak membutuhkan niat. Artinya, kalau seorang suami sampai mengucapkan kata tolak tuki, atau farok tuki, atau sarroh tuki, kalau bahasa Indonesianya, saya ceraikan kamu, ya. Kalau seorang suami mengatakan seperti itu dengan kata yang terang-terangan, kata yang memang secara bahasa itu artinya cerai, maka ini tidak butuh niat. Walaupun dia sedang marah, dia sedang ngomel, sedang emosi, kalau sampai mengucapkan kata itu, maka dianggap jatuh talaknya ya satu kali. Alhamdulillah, misalnya seorang suami marah-marah, sudah kalau gitu saya ceraikan kamu. Kalau ngomong begitu berarti jatuh talaknya satu. Karena dia sudah menggunakan kata-kata yang sorry, tidak butuh niat. Saya kan nggak niat cerai. Ya salah sendiri. Kamu walaupun tidak niat cerai, tapi sudah mengutapkan kata cerai, sudah dianggap cerai. Ibaratnya nih, orang nabok ya, ditabok, nabok orang lain itu maksudnya sampai pingsan. Saya kan niatnya nggak memingsankan, ya, tapi tabukan kamu membuat pingsan atau bahkan menyebabkan kematian. Saya kan nggak niat membunuh, saya cuma napok nempeleng doang, tapi sampai mati ya tetap saja kena hukuman telah melakukan pembunuhan. Begitu pun ketika seorang suami mengucapkan saya ceraikan kamu kepada istrinya ngomong begitu, maka walaupun tidak niat ya dia sudah tetap berdampak secara hukum, dia sudah dianggap niat, kecuali
Kalau dia menggunakan metode kedua, yaitu tolak kinayah, tolak yang mengandung makna ganda, ya. Kata-katanya itu bisa berarti tolak, bisa berarti tidak berarti tolak, ya. Bisa tidak. Contohnya apa? Ketika seorang suami mengatakan, "Dah, kamu pulang aja ke orang tua kamu." Kata-kata pulang ke orang tua itu bisa berarti cerai, bisa berarti ya pulang nengokin, ya. Pulang ke orang tua kamu nengokin, itu namanya tolak kinayah. Kalau kinayah ini tergantung pada niatnya. Nah, kenapa tolak yang sorih tadi tidak butuh niat? Itu dalilnya karena ini, kan ada hadis, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wa talaqu wa raj'ah." Ya, hazluhunna jiddun, candanya itu dianggap serius, ya. Jiddiyah. Apa itu nikah, tolak dan rujuk? Tuh. Ini nikah tolak apa tentang tolak sharih dan kinayah. Terus dari sisi lain, tolak itu juga ada istilah tolak roji'i dan tolak ba'in. Tolak roji'i, dari kata roja'a yarji'u, tolak yang suami masih bisa roja'a, bisa kembali. Kembali maksudnya adalah kembali kepada ikatan pernikahan. Rujuk, ya. Jadi kalau misalnya seorang mengatakan, "Saya ceraikan kamu," kan jatuh tolaknya. Besoknya 2 hari, 3 hari lagi dia baru tahu, "Wah, itu sudah sah cerainya." Udah, solusinya ada kok. Solusi apa? Saya rujuk, ya. Nah, itu saya rujuk, ya. Jadi sang suami mengatakan rujuk kepada istrinya, sebaiknya ada saksi, ya. Sebaiknya ada saksi. 2 orang aja nggak sebanyak-banyak. Tujuannya apa? Supaya ada yang mengontrol. Nah, ini berarti udah kejadian yang pertama. Besok kalau 2-3 tahun kejadian lagi seperti itu kejadian yang kedua. Kalau sudah kejadian yang ketiga, nah, dia nggak bisa rujuk masalahnya. Kalau kejadian yang pertama dan kedua, tolak yang pertama dan tolak kedua, itu suami masih bisa rujuk selama iddahnya belum selesai. Tapi kalau yang tolak bain, suami tidak diperkenankan rujuk dalam ikatan pernikahan. Artinya apa? Kalau memang mau balik lagi, solusinya ya harus akad lagi. Contohnya orang menceraikan istrinya. Udah lewat 4 bulan enggak ada rujuk lagi. 1 tahun kemudian dia kepengen balik, udah selesai. Ya, udah lewat masa iddahnya. Berarti gimana kalau mau rujuk? Kalau mau rujuk ya akad nikah lagi. Akad nikah lagi ya pakai mas kawin lagi, pakai saksi lagi, pakai wali lagi. Itu rujuk. Itu tolak bain. Bain itu ada 2, ya, ada bain sugro dan ada bain kubro. Bain sugro seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau bain kubro itu artinya adalah seorang suami sudah menceraikan istrinya 3 kali. Ya. 3 kali. Tahun misalnya tahun 2015 cerai, tahun 2018 cerai, tahun 2022 cerai lagi, berarti udah 3 kali itu. Kalau udah 3 kali, maka suami nggak bisa balik pada ikatan pernikahan dengan istri yang sudah dicerai 3 kali itu. Kalau mau balik lagi, solusinya gimana? Solusinya nggak seperti yang Pak Insugro dengan akad nikah yang baru saja tidak bisa, tapi solusinya adalah mantan istri yang sudah diceraikan 3 kali itu harus menikah dulu dengan orang lain. Dan ternyata sama orang lain, berarti pihak suami yang kedua berarti, ya, ternyata juga nggak cocok juga, akhirnya diceraikan juga. Dan habis masa iddahnya. Kalau dengan suami yang kedua udah selesai urusannya, maka seandainya balik ke suami yang pertama boleh. Tapi namanya bukan balik, ya, tetap aja akad nikah yang baru lagi dengan mas kawin dan saksi yang baru lagi. Tidak bisa seperti rujuk dalam kasus tolak roji. Oke, ini review, ya. Saya paham ini termasuk pelajaran yang sulit, apalagi yang belum pada nikah, ya. Belum pada nikah ini mungkin masalah seperti ini rada pelik. Yang sudah nikah juga mungkin rada bingung kok. Karena kan dia belum pernah cerai. Kalau bisa jangan pernah cerai, ya. Kalau bisa jangan pernah cerai. Nah, saya berharap ini masih kalian ingat, masih kalian pahami. Sebelum kita lanjut baca kitabnya, kalau hal seperti ini ada yang kesulitan, lupa, bingung, silakan ditanyakan lagi, ya.
Jadi tidak hanya kayak seperti majelis taklim, pokoknya saya ngomong terus selesai tutup enggak. Tapi saya minta kepada kalian benar-benar memahami semua mata kuliah, isi materi kuliahnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya sebelum kita melangkah lagi ke baca kitabnya, kalau ada yang bertanya silakan. Fadol. Masih pagi, mudah-mudahan tidak banyak yang ngantuk. Karena belum mandi, saya kira juga banyak yang belum mandi kan. Jadi mungkin masih rata-rata ngantuk dikit-dikit kayak saya. Tapi jangan banyak-banyak ngantuknya. Ayo, silakan. Langsung aja, jangan nulislah biar biar seger. Udah lama liburan, lama nggak ketemu. Kayaknya Astuti Alamiah kayak mau bertanya itu. Silakan ya Astuti. Langsung aja buka mic-nya, sampaikan pertanyaannya ya. Fadli. Kamu pakai dua alat apa? Iya. Kok bengong? Mau nanya soal yang tolak bain sugro tadi Ustaz. Kan jadi ana belum terlalu paham perbedaan yang sugro sama yang kubro. Perbedaannya kan kalau yang kubro itu perempuannya ini harus nikah sama laki-laki lain dulu. Kalau tolak bain sugro itu dia kan cerai terus harus akad baru. Jadi berarti nggak perlu nikah sama laki-laki lain dulu, tapi ngulang nikahnya sama laki-laki yang sama gitu, Ustaz. Jadi yang pertama, kasus bain sugro dengan bain kubro itu bedanya adalah gini, persamaan dan perbedaan. Kalau bain itu artinya sama-sama tidak bisa rujuk. Ya. Istilah bain itu berarti dia tidak bisa rujuk. Bain kebalikan daripada rojai. Pahamin dulu istilah bain dulu. Nah setelah itu bain ada sugro, ada bain kubro. Bain sugro itu yang nggak bisa balik, bain kubro yang nggak bisa balik. Cuman bedanya apa? Kalau seperti yang kamu bilang tadi, kalau bain kubro bukan cuman nggak bisa balik, tapi kalau mau nikah itu sang perempuan itu harus nikah dulu dengan laki-laki yang kedua. Jadi nanti jadi cinta segitiga ya. Tapi kalau bain sugro itu dengan akad nikah yang baru tapi dengan laki-laki yang sama. Nah, sebabnya apa kok bisa terjadi bain sugro dan bain kubro? Kalau bain sugro itu dia nikah, kemudian cerai. Cerai itu kan dikasih masa tenggang untuk balik lagi, namanya masa iddah. Udah selesai masa tenggangnya, dia belum balik lagi. Ya. Bentar, Astuti udah nikah belum? Belum, Ustaz. Ah, okay. Kalau belum saya contohin, kalau sudah saya nggak mau contohin, nanti jadi beneran kan repot ya. Saya nanyanya gitu, kalau belum nikah, saya kasih contoh nggak apa-apa. Anggap sajalah misalnya Astuti menikah dengan Mr. Jack misalnya lah. Asal aja Mr. Jack ya, nikah. Kemudian cerai. Ya, kemudian cerai. Anggap saja Astuti ini kan masih usia subur. Dikasih masa tenggang, masa iddahnya kan 3 quru, kira-kira 3 bulan. Dan anggap saja di bulan April cerai, bulan Mei sekarang, kalau mau rujuk Mr. Jack-nya boleh rujuk. Kalau rujuk nggak perlu akad nikah lagi. Udah, saya rujuk ya, menyesal dengan perbuatan yang lalu, sekarang saya mau rujuk. Udah, selesai itu urusan. Balik ke dalam ikatan perkawinan, itu namanya tolak rojai. Lain lagi kalau ceritanya misalnya Astuti nikah dengan Mr. Jack
Bulan April cerai, bulan Mei, Juni, Juli ini masa tenggang iddahnya. Ternyata sampai Agustus pun Mr. Jack-nya ini nggak mau balik lagi. Ya, nggak mau rujuk. Kalau nggak mau rujuk, berarti masa tenggang sudah habis bulan Agustus. Ya, Mei, Juni, Juli saya anggap lebih sedikit sampai Agustus, dia nggak mau rujuk, selesailah. Selesai, maka ini disebut dengan tolak bain sugro. Tolak bain sugro. Karena tolak bain sugro, misalnya di bulan Oktober, mantan suaminya Astuti yang namanya Mr. Jack tadi, ternyata kesepian. Mau nikah lagi juga nggak laku juga. Nggak ada yang mau, pada ketakutan. Ya. Akhirnya apa? Intinya mau balik lagi kepada Astuti di bulan Oktober. Kalau mau balik lagi gimana? Kalau mau balik lagi nggak bisa rujuk. Kalau rujuk itu kan tanpa akad, tinggal menyatakan saya mau rujuk itu doang. Ini udah nggak bisa karena udah lewat masa iddahnya. Jadi gimana? Harus akad nikah lagi. Jadi walaupun ini adalah mantan suami, Mr. Jack mau balik kepada mantan istrinya Astuti, karena ini bain sugro, kasusnya adalah bain sugro, maka harus dilakukan akad nikah lagi. Ada mas kawinnya, ada walinya, ada saksinya. Seperti akad nikah yang barulah. Cuman pengantin baru rasa lama tapi. Pengantin baru sih ceritanya, tapi orangnya masih sama. Itulah namanya bain sugro. Ya, paham ya sampai di sini Astuti? Mikrofonnya dibuka. Iya, Ustaz. Nah, mikrofonnya sudah. Dibuka aja. Oke, ya, nggak usah ditutup dulu. Ini kan kamu lagi bertanya. Nah, ini sekarang kasus ketiga. Kasus ketiga orangnya saya ganti aja dah. Ya, misalnya Astuti nikah sama Mr. Bro. Ya, biar ceritanya kayak awal ganti lagi. Kan belum nikah nggak apa-apa contohin ya. Sudah. Ya, Astuti nikah dengan Mr. Bro. Nikahnya udah lama misalnya tahun 2010 pernikahannya. 2010 udah lahir belum? 2010, Ustaz. Belum lahir. Udah, ya? Oh, udah lahir. Apa ini contoh doang ya. Tahun 2010 Astuti nikah dengan Mr. Bro. Ya. Berjalanlah pernikahan itu. Kenapa? 2010 belum balik ke sana. Belum agak balik, ya nggak apa-apa contoh doang kan. Karena saya bilang kalau contohnya beneran malah nggak boleh ya, nggak bagus lah. Kasih contoh perceraian itu untuk orang yang ada itu jangan. Kalau yang sudah nikah saya nggak mau contohin. Makanya saya kasih contoh yang nggak mungkin terjadi kan. 2010 belum akil balik ketika. 2010 nikah. Berjalanlah pernikahan itu beberapa saat. Katakanlah 2012 akhirnya Mr. Bro menceraikan. Cerai pada Astuti. Itu 2012 ya. 2012 cerai. Pada tahun yang sama rujuk lagi. Misalnya cerainya bulan Januari. Bulan Februari rujuk. Oke. Kejadian ini harus masuk dalam pencatatan. Berarti telah terjadi perceraian satu kali. Tahun 2015, udah lama banget kan? 2015 misalnya Mr. Bro-nya menceraikan lagi. Bulan April cerai. Tahun 2015, bulan Juni balik lagi. Nah, ini dianggapnya sudah perceraian dua kali. Tahun 2012 dan 2015. Nah, udah lama banget. 10 tahun kemudian tahun 2022 nih. 2022 ternyata Mr. Bro menceraikan lagi. Halo Bro. Nah. Ya. Ternyata cerai lagi. Ini berarti sudah cerai 3 kali, yaitu 2012, 2015 dan 2022. Karena sudah cerai 3 kali. Maka ini disebut dengan tolak bain. Bainnya bain kubro. Ya, bain kubro.
Nah, di tahun 2022 ini katakanlah di bulan April kemarin misalnya, menceraikan. Astuti diceraikan sama Mr. Bro yang ketiga kali. Tahun 2012, 2015, dan 2022. Sekarang ternyata dia membalik lagi. Oh, enggak bisa. Kenapa? Kamu sudah menceraikan tiga kali, Bro. Ya, itu namanya tolak bainnya, bain kubro. Tapi gimana, saya masih kepengin balik. Kalau kamu kepengen balik, nah, tunggu dulu. Ada proses yang repot. Astuti harus nikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Misalnya siapa? Mr. X lah. Maka Astuti harus nikah dulu dengan orang lain. Ya. Misalnya nikah dengan Mr. X. Nah, kalau sudah nikah dengan Mr. X, pernikahan antara Astuti dengan Mr. X ini harus menjadi pernikahan yang sempurna. Pernikahan yang sempurna itu kalau di dalam hadis ya, bahasanya adalah hatta taduki usailataha wa taduki usailataki. Maaf nih, kira-kira awkamakol. Kira-kira maksudnya gini, ya pernikahan antara Astuti dengan Mr. X itu memang pernikahan yang beneran, bukan pernikahan rekayasa. Ya. Pernikahan yang terjadi secara natural, kemudian Mr. X dan Astuti ini sudah, yang namanya menikah sudah melakukan hubungan badan lah ya, hubungan fisik lah. Karena pernikahan beneran, bukan rekayasa. Dan ternyata Astuti dengan Mr. X ini gak cocok juga. Diceraiin juga. Ya, diceraiin juga. Dan sudah lewat masa iddahnya. Masa iddahnya 3 bulan tadi saya katakan kira-kira. Nah, kalau antara Mr. X dengan Astuti ini sudah cerai, dan sudah selesai masa iddahnya, barulah Astuti boleh balik kepada mantan suami yang pertama, yaitu Mr. Bro. Nah, itulah yang namanya bain kubro. Kubronya itu berat. Beratnya itu apa? Beratnya itu Astuti harus menikah dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain itu menceraikannya, dan setelah cerai, sudah selesai masa iddahnya. Berat kan prosesnya, itu panjang itu. Ya, mungkin udah keburu tua kali. Kenapa? Pernikahan Astuti dengan Mr. X mungkin apa? Ternyata enak misalnya kan, cocok. Berlangsunglah 10 tahun. Ya berarti kan Mr. Bro nunggunya 10 tahun kan. Nah, boleh jadi 16 tahun. Nah, kalau direkayasa, misalnya nih, Mr. Bro bilang sama Mr. X, X, kamu mau enggak apaan? Kamu nikah dong dengan mantan bini gua, misalnya, siapa itu Astuti? Tapi lo nikah jangan lama-lama ya. Nah, lo nikahin aja 2 bulan atau 3 bulan. Setelah itu nanti ceraiin. Kenapa sih saya mau balik lagi ke dia? Nah, itu namanya rekayasa. Nah, rekayasa itu namanya nikah tahlil. Tahlil, bukan tahlil, pakai hak. Jadi kata halala yuhallilu, ya. Menghalalkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Mr. Bro bisa balik halal kepada Astuti. Itu namanya nikah tahlil. Si Mr. X itu namanya muhallil, dan Mr. Bro namanya muhallil lahu. Nah, pernikahan dengan demikian, nikah tahlil ini, ada hadis yang menyatakan la'anallahul muhallila wal muhallila lahu au kama qol. Allah melaknat muhallil, dalam hal ini adalah Mr. X, dan muhallil lahu, yaitu Mr. Bro. Pernikahan kalau dibuat permainan, cuma apa menggugurkan kewajiban supaya bisa balik lagi orang lain, itu nggak boleh. Nikah itu nggak boleh buat main-main begitu. Pernikahan itu harus serius untuk selamanya gitu ya, dan tidak untuk tujuan-tujuan yang jahat seperti itu, tujuan yang tidak baik. Kalau kamu cerai 3 kali ya salah sendiri, kenapa kamu menceraikan sampai 3 kali? Resiko yang harus kamu tanggung seperti itu. Makanya kamu jangan asal cerai-cerai melulu. Ini kan tujuannya diantaranya, hikmahnya diantaranya adalah supaya pernikahan itu dilaksanakan dengan baik, serius, timbul kondisi mawaddah warahmah wasakinah, tidak asal-asalan saja, tidak sekedar untuk melampiaskan kebutuhan hawa nafsu saja, tidak. Arahnya seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan dipahami. Astuti, paham? Alhamdulillah, paham Ustaz. Cuman jadi ada pertanyaan baru Ustaz. Apa tuh? Jadi kan
Soalnya si Mr. Bro itu habis talak bain ya sugro, berarti kan melakukan akad kembali kan. Nah, ketika talak lagi itu masuknya Kau sugro sih, Mr. Bro yang Mr. Bro yang suami yang pertama. Kan Mr. X yang muhalil, yang jadi muhalil. Nah, ceritanya ulangin, lagi. Ulangin, ulangin pertanyaannya gimana? Jadi masih saya belum kenal Mr. X ceritanya. Jadi masih sama Mr. Bro ini kan cerai yang masih cerai. Yang keberapa? Pertama apa? Kedua apa? Ketiga? Mr. Bro tolak pertama, tapi tolaknya ini udah lewat masa tenggang ya Ustadz. Berarti harus akad lagi ya Ustadz kan kalau misalnya udah lewat masa tenggang. Iya, kalau udah lewat masa tenggangnya berarti nggak bisa rujuk. Berarti namanya itu tadi bain sugro. Iya, bain sugro. Jadi harus akad lagi. Nah, setelah akad ini, kemudian beliau cerai lagi. Menceraikan lagi, tapi tolaknya tolak roji'i. Itu dihitungnya tuh tolak roji'i pertama atau maksudnya ditambahin dari nikah-nikah sebelumnya dijumlahin gitu, Ustaz? Oh, wallahu alam itu dihitungnya dua. Dihitungnya dua karena masih dengan orang yang sama, ya. Masih dengan walaupun orang akad yang ini. sama. Nah, walaupun Jadi dulunya bukan pakai yang akad beres nikah lagi. lagi, walaupun udah pakai akad nikah lagi, tapi kan orangnya masih sama kan, jadi kita hitung dua. Hitung dua, berarti udah cerai dua. Syukran, Ustaz. Afwan, wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi yang lain, silahkan. Sofia, Ustaz. Nah, ya Sofia, silahkan. Pertanyaannya sama kayak tadi. Terus kalau misalnya akad talaknya kita hitung dua karena orang masih sama, walaupun akad yang berbeda, berarti kalau udah bain kubro Ustaz, itu kan berarti udah talak ketiga. Terus misalnya nikah lagi dengan laki-laki yang sama setelah melalui proses panjang itu, terus berarti nggak boleh cerai lagi dong Ustaz, karena udah talak tiga. Iya, jangan jangan sampai cerai lagi. Kalau cerai lagi nanti jadinya bain kubro itu kan? Bain kubro lagi Ustaz? Iya. Nggak dihapus catatan yang lalu itu Ustaz? Enggak. Ya, walaupun itu nanti akan kalau namanya fikih selalu ada khilafiyah ya. Tapi saya ya mengikuti pendapat cenderung berpendapat orangnya masih sama. Wong tujuan dari pernikahan dan tolakin apa ya? Supaya tidak apa ada aturan-aturan seperti ini di antara tujuannya supaya orang itu tidak nikah talak nikah talak nikah talak jodoh nikah talak akad nikah lagi talak lagi ya udah dihitung aja yang sama dua kan karena hakikatnya dia masih sama kecuali ganti orang ya kecuali ganti orang nikah lagi tolak lagi berarti sudah dua kan kalau nikah lagi sampai tolak lagi jadinya tolak bain kubro. Kalau udah bain kubro, maka dia kalau membalik lagi, nikah lagi dengan orang yang sama, enggak cobain dulu sama orang lain. Mungkin dicoba sama orang lain lebih baik mungkin. Pernikahannya lebih sakinah, mawaddah warahmah, lebih bertahan daripada cerai lagi, nikah cerai, nikah cerai. Nah, itu kan. Nikah jadinya kayak main-mainan aja itu. Kira-kira seperti itu ya, Sofia. Mudah-mudahan dipahami. Nah, jelas belum? Jelas, Ustaz. Sip, alhamdulillah. Jadi memang jangan sampai terjadi perceraian. Perceraian itu abghadul halal indallah ya. Perbuatan halal tapi yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya sebaiknya ini yang belum nikah nih saya apresiasi. Jangan nikah dulu sebelum belajar fikih nikah dan lulus gitu ya. Kalau udah terlanjur gimana? Udah terlanjur nikah belum belajar fikih nikah, makanya belajarnya yang serius, kuliahnya yang serius ya. Jangan hanya mendengarkan dari yang saya sampaikan, tapi juga kalian juga memperkaya dengan membaca buku-buku. Bukan memperkaya uang, tapi memperkaya ilmu tentang fikih nikah dengan banyak membaca kitab-kitab. Kenapa? Kalian udah terlanjur nikah masalahnya. Supaya jangan sampai terjadi perceraian. Pernikahan itu hendaknya kita jadikan sebagai sesuatu yang terjadi sampai mati lah, kira-kira gitu ya. Jadi sekali nikah ya udah untuk selamanya. Kira-kira begitu arahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum ya Sofia?
Oke, yang lain ada? Ini karena kuliah pertama setelah libur Lebaran, jadi saya rada santai. Pagi-pagi banget lagi, belum mandi ya. Kalau belum mandi ini masih rada-rada ngantuk. Tapi kalau belum mandi ini kan nanti Ikhwan-Ikhwan yang ngintip YouTube-nya. Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut baca kitab. Saya kasih waktu sedikit lagi. Kalau yang mau bertanya, kalau nggak ada kita lanjut baca kitab ya. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita baca kitab ya. Kita buka kitabnya. Walaupun baca kitabnya, kita coba baca kitab di bagian yang sudah kita baca, nggak apa-apa. Sini. Dibaca, nanti kalau ada kesulitan, ditanyakan. Yang dibaca ini kitab At-Tathib. Cara baca kitab At-Tathib, At-Tathib kan yang di bawahnya. Cuma untuk baca bawahnya harus begini. Contohnya gini. Faslun wa talaqu durbani. Al-awwal sarihun. Wa-thani kinayah. Fasarihu thalathatu alfadin. At-talaqu wal-firaku was-sarah. Walayah tariku sarihu talaqi ilan niyah. Ini ada catatan kaki kan? Tiga, berarti kita balik sini. Tiga. As-sarah. Liwurudi hadihil alfad fis-syar'i. Wadikruha ma yali fil Qur'an wa takarraraha fil Qur'an bi makna talak. Qala ta'ala, nah begitu cara bacanya ya. Kalau ada catatan kaki di sini, maka nanti terus dibaca catatan kaki yang di bawahnya. Yang di bawah itulah yang kitab At-Tathib. Nah, sekarang saya minta baca siapa ini? Bentar. Ini kelas yang tadi saya bilang paling gemuk ya, orangnya banyak banget ini. Satu kelas sampai 50 orang. Ini kalau kelasnya offline nggak tahu tuh nanti. Saya bingung juga. 55 orang dalam satu ruangan kayak majelis taklim tuh, bukan kuliah ya. Ya Ikrimatul Ilma Nafi'at. Ikra'i hadal kitab. Ya Ikrimah. Bentar, saya share screen. Biar yang lain saya ikut baca. Ya, fadol. Seperti yang saya bacakan tadi. Watolaku. Fasun. Watolaku durba. Sarihun wa kinayatun. Fasarihu salatatu alfadin. At-tolaku wal firaku. Wassaroh. Wassaroh. Wala yaftaqiru sarihu talak ilan niyah. Waridu. Liwurudi. Liwurudi hadhil alfad fi syar'i. Wa takarrar. Wa takarraraha fil Qur'an bimakna talak. Qala ta'ala. Ya ayyuhan nabiyu idha talakutumun nisa'a fatallikuhunna li'iddatihin. Qala ta'ala. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa qala ta'ala law fariqu aw fariquhunna bi ma'ruf. Wal kinayatu kullu lafdin ihtamala at-talaq wa ghayrahu wa yaftakiru ila an-niyyah. Ka qawlihi al-hiti. Salah cara baca. Cara bacanya salah. Kan tadi udah selesai. Ya kan? Catatan kaki yang bertiga udah selesai kan? Balik lagi ke atas. Naam Ustaz. Wal kinayatu. Nah, gitu. Kullu lafdin ihtamalat talak wa ghayrahu wa yaftakiru ila niyyah. Kaqaulihi. Nah, baru ke. Ya, betul. Kaqaulihi. Kaqaulihi al-hiki bi ahlik. Ma anta bimra'ati. Ma anti. Bimra'ati anti khaliyah fa in nawa talakon talakot lama rawahul Bukhari an Aisyah
radhiyallahu anha. Bukan lama ya, lima. Lima rawahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna bna. Sebentar, ini kalau begini ini ketutup-tutup nih soalnya. Buka. Buka banyak begini ini ketutup-tutup sudah. Ah. Ya, coba. Datang enggak ini? Coba coba diulang dari sini. Sini saya ini rada ketutup-tutup, geser-geser dulu. Kokolihi. Dari ya, mana saya tadi? Dari sini deh, biar gampang. Kokolihi alhiki bi ahlik. Ma anti bimroati anti khaliyah. Fa inna wa talakon tolakot. Tulikot. Tulikot. Lima rawahul Bukhari. An Aisyata radhiyallahu anha anna ibnatal jun lama udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi mink faqal laqad uzdu bi'adhim al hiki bi ahlik wa in lam laqad utta bi azimin il hiki bi ahliki ma wa in lam yanwi talaqan la tutallik la tutallik dalla ala dhalik ma rawahu al bukhari wa muslim fi hadithi fi hadithin takhallafa Ka'ab bin fi hadithi takhallufi Ka'ab fi hadithin takhallufin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu an Urwah an Ghazwati Tabuk qala lamma madat 40 min al wanita ufihi dorban dorbun fi talakihinna sunnatun. Tar dulu. Ini tadi belum selesai catatan kakinya ya. Wastal basal wahyu. Ada kan? Ini saya tampilkan nih. Wastal basal wahyu. Wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'muruka an ta'tazila imra'atak faqultu utallikuha amma dha af'al qala bal i'tazilha fala taqrabannaha qala faqultu limra'ati alhiki bi ahlik fa'ala dhalika khasyatan an yukhalifa amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa yu'ashiruha idha baqiyat indahu falamma nazalat taubatuhu raja'at zaujatuhu ilaihi walam ya'murhu sallallahu alaihi wasallama bifiraqiha au bitajdidi akdihi alaiha fadalla ala an al hiki bi ahlik laisa min alfadhi talak. Ya. Oke, jelas. Jelas enggak begitu? Saya rasa banyak yang pusing itu. kitabnya maksud saya. Bisa kalian pahami enggak? Kalau ada yang tidak paham coba ditanyakan. Itu tadi membahas tentang
Tolak sharih dan tolak kinayah. Tolak sharih, lafadz yang dianggap sharih apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran ada tiga. At-tolak, wasarah, apa, tolak, sarah, dan firaq. Itu adalah tolak sharih. Itu dianggap sebagai lafadz-lafadz yang sharih. Ayatnya disebutin masing-masing tadi ya. Bahwa lafadz itu memang bermakna tolak, maka sudah dikategorikan sharih. Sekali ucap dianggap tolak, selesai. Nah. Yang kedua itu adalah tolak kinayah. Dikasih contoh di dalam hadis ada kata-kata ilhaqi bi ahliki. Nah, ilhaqi bi ahliki, kamu susulin keluarga kamu. Kamu kembali kepada keluargamu. Nah, itu bisa dianggap tolak, bisa tidak. Ya, itu karena dianggap sebagai tolak kinayah. Dianggap sebagai tolak kinayah. Jadi dikatakan tolak kalau memang niatnya suami mengucapkan itu adalah punya niat tolak. Tapi kalau dia enggak niat tolak, ya enggak dianggap tolak. Itu dispensasi, ya, kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam kepada umatnya. Makanya harus pintar-pintar menggunakan kata kinayah. Dan para suami memang harus belajar tentang bab ini. Ya, ini yang paling penting melaksanakan ini, memahami hal ini adalah suami ini mestinya. Yang lebih penting maksud saya. Tapi istri juga penting supaya tahu. Tapi yang nomor satu, stakeholder nomor satu ini adalah suami. Jangan sampai suami nggak ngerti hal ini. Ada pertanyaan nggak seputar kitabnya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nggak ada, alhamdulillah. Berikutnya, Radiyatun Mardiyah. Tolong dibaca, dilanjutkan ke bab berikutnya. Nah, tadi kan sudah tolak sori dan tolak kinayah ya. Nah, sekarang wanisa ufihi durban. Ya Radiyah, tafadzali. Mantap. Wanisa ufihi durban. Dorobufi tolak sihinna sunnah wa bid'ah. Wahunna dawa tilhaidi. Anai. Alim ya. Masih ngantuk-ngantuk gitu. Wal-bid'ah. Pelangi lagi. Fas-sunnatu. Pelangi fas-sunnatu. Fas-sunnatu. An-yuk-i-ab-tolak. Fi-tuhrin. Fi-tuhrin. Tuhrin. Fi-tuhrin. Wairi. Jami'un. Ghairu mujami'in, ya, ghairu mujami'in fihi. Ghairu mujami'in fihi wal bid'ah. Nah, sudah, jangan gitu cara bacanya. Fihi titik. Itu sudah selesai kalimatnya. Fasunnatu an yuqi'at talaq fi tuhrin ghairu mujami'in fihi. Selesai. Jadi kalau kamu fihi wal bid'ah itu enggak bisa dipahami nanti. Yang kedua baru wal bid'ah. Cara bacanya maksudnya seperti itu. Jadi pendengar enggak bingung. Ya, coba diulang lagi. Wanisa'u fihi durban. Jadi enggak asal baca, tapi titik komanya benar. Ulangi wanisa'u fihi durban. Wanisa'u fihi durban. Dorobasi tolakihinna sunnah. Bukan doroba, dorbun. Dorbun fi tolakihinna sunnah wa bida'ah. Wahunna zawatul haidu fas. Bahunna zawatul haidi. Fasunnah an yuqi'a talaq fi tuhrin wairu mujami'in fihi. Wal bida'ah an yuqi'a talaq fi haidi aw fi tuhrin jami'uha fihi. Jama'aha fihi. Asyarhu dalla ala dhalik ma rawahu Bukhari wa Muslim an Abdullah bin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahlin
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah Fasa'ala sallallahu alaihi Umar ibnul, bacanya biar kelihatan fasih lah ya. Fasa'ala Umar ibnul Khattabi. Fasa'ala Umar ibnul Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Murhu. Murhu falyuraji'ha. Tumma layumsikaha hatta Tumma liyumsikaha. Tumma liyumsikaha hatta tathur. Tumma tahiyubo tumma tathur. Tumma insya'a amsaka ba'lun. Wa insya'a talaqa qabla an yamasa. Fatil kal iddatul lati amarallahu am tutalliqa laha an nisa ay biqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin at-talaqu al-ayat at-talaqu al-awwal ay liistiqbal iddatihin li'annaha fi hadhihi al-halah tabtadi'u iddataha min hina tolakiha min hina tolakiha bikhilafi itu kayak salah tulis itu bikhilafi malau tuliqat fil haidi fa innaha la tabtadi'u hatta yanqati'u haiduha wa idza tallaqaha ba'dal mas ay al-jima' faqad takunu hamilan wa huwa la yarghibu bitatliqil hamil fa yakunu fi dhalik an-nadmi. Iya, sebentar. Share screen nih, maksudnya rada ribet juga soalnya. Saya buka Warta Bahasa Mela, saya buka Zoom, saya buka Google Drive-nya, dan saya juga harus live di YouTube-nya. Ini rada ribet ya, karena merangkap sebagai host. Oke. Jadi, bagian yang sekarang dibaca ini menjelaskan bahwa ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Ini terkait waktu pelaksanaan tolak. Orang menceraikan itu, ya, suami menceraikan istri itu harusnya yang sesuai dengan sunnah adalah manakala dia menceraikan istrinya dalam kondisi suci dan belum digauli. Kalau udah digauli kemudian diceraiin, ini ibaratnya habis manis pah dibuang, ya nggak sopan ini laki-laki itu kan. Atau kalau menceraikan kok dalam kondisi haid, suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid, ini juga itu nggak tahu diri. Wong wanita sedang haid itu secara psikologisnya dia lagi nggak normal ya. Secara fisiknya mungkin dia bilang sakit azza itu kan. Ya kok tiga-tiganya menceraikan sih. Nah, makanya cerai yang dilaksanakan pada waktu haid ini disebut tolak bid'i, tolak yang tidak sesuai dengan sunnah. Begitu pula tolak yang habis manis habis dibuang. Orang sudah digauli, setelah digauli kemudian diceraiin. Tega banget sih, berarti begitu. Ini namanya tolak bid'ah. Kalau memang dia mau tolak, sesuai dengan sunnah adalah harus pada waktu istrinya itu suci, artinya tidak haid, dan di masa suci tersebut, dia belum menggaulinya. Ya. Mungkin boleh dibilang emang sudah sebel sekian lama lah itu kan. Nah kalau
Maaf ini, maaf ya. Masa suci itu kan kira-kira 40, kira-kira kan 30 dikurangi 1 pekan ya. Dalam 1 bulan kan wanita itu haid 1 pekan, 3 pekan tidak haid. Berarti kira-kira 24 hari kan suci itu kan. Haidnya 6 atau 7 hari kira-kira lah ya. Dalam waktu 24 hari, katakanlah 5 hari pertama itu masa suci. Dia masih dekat-dekat, masih menggauli, masih mendapat enaknya. Terus setelah 5 hari berjalan, masa terus ceraiin sih. Ini kan kebangetan. Ya. Kalau memang dia tidak menggaulinya, emang lama, udah kesel emang. Hubungannya itu udah susah diperbaikin. Udah lama nggak digaulin. Nah, sekarang kemudian dia cerai. Nah, itu mungkin masih, ya bisa dipengerti lah. Mungkin permasalahannya sudah menumpuk, sudah ribet, sudah susah. Tapi kalau belum lama digauli, kemudian diceraiin. Ini benar laki-lakinya yang dianggap tidak menghargai kedudukan wanita. Makanya perceraiannya disebut tolak apa? Tolaknya adalah tolak bid'i, tolak bid'ah. Tolak yang tidak sesuai dengan aturan di dalam sunnah. Kira-kira kalau secara akhiratnya gimana? Tolak tapi dosa gitu. Kalau tolak kan aslinya kan tadi saya katakan abghadul halal indallah. Tolak aslinya halal nih. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tolak bid'i, ini berarti dia dosa. Itulah kira-kira resikonya. Di hadapan Allah, berarti dia telah berdosa melaksanakan tolak yang tidak sesuai dengan sunnah. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan dipahami. Paham ya? Saya mau nambah lagi, kayaknya kok tambah pusing ya. Karena ngomongin cerai itu mengeper pembicaraan yang nggak enak. Ya. Udah gitu jelimet begini banyak banget. Ya. Untuk pembukaan saya kira jangan panjang-panjang dah ya. Pembukaan setelah libur. Dan kajiannya kajian nggak enak, kajian cerai soalnya ya. Kajian cerai ini udah berat. Orang juga nggak kepengen. Ya. Dan saya juga sering mengatakan ini kajian seperti ini untuk tidak diamalkan. Ya. Jangan sampai diamalkan perceraiannya. Tapi kita harus tahu sebagai ustadz-ustadzah khususnya, ya kan nanti mungkin ada kejadian-kejadian di masyarakat yang kita harus berfatwa, kita harus berpendapat, kita harus menjelaskan, kita ikut pendapat yang mana. Gitu. Kira-kira seperti itu gambaran globalnya untuk pertemuan pertama hari inilah ya. Saya kayaknya mau nambah lagi 20 menit lagi, kasihan juga. Hari pertama berat ya. Nah, tolong materi berikutnya dari kitab ini nanti adalah apa itu? Iddah ya. Bentar, saya share. Kalau lihat kitabnya. Kitabnya si share dulu. Nah ini. Kalau kitabnya tutup lagi. Pembahasannya ini kan. Wa'idah talak wa'imratah wa'idah dan al-ustadah. Ini masih talak wa'in dan sorry. Masih seputar tolak semua sih. Masih seputar tolak, masih panjang gitu ya. Nah setelah itu baru bab ini. Apa ada ketinggalan? Wa idza ramar rajulu zawjatahu bizina. Ini nanti babnya bab li'an. Kemudian ini wal mu'taddatu ala durbain. Ini masalah iddah. Ya. Ini masalah iddah. Nah tolong antunna baca kitabnya. Rada berat ini. Kemudian slide yang saya share di Google Drive itu juga kalian lihat, ya. Apa, Mi? Mi? Nah. Ini di Google Drive mata kuliah seri buku ajar semester 3. Ini sudah saya tampilkan ini, ya kan?
Ada berapa slide ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 11 sampai 13 materi yang saya tampilkan di sini. Jika kalian download, kalian baca. Nyari apa? Oh, dompet. Oh, dompet. Dompet. Cacar di mana itu? Itu nanti tolong dibaca-baca ya. Nanti kita ketemu lagi. Kira-kira, nah ini mari saya katakan, insya Allah besok siang itu saya berangkat umroh, jadi pekan depan berarti saya nggak bisa menyampaikan kuliah. Tapi kalau misalnya pas lagi di Saudi, saya nanti bisa menyempatkan waktu untuk kuliah. Nanti saya, harusnya kan udah offline semua ya, pekan depan ya. Pekan depan itu sudah offline semua, tapi karena saya di umroh, nanti kalau saya bisa menyempatkan diri, waktunya cocok, nanti saya akan sempatkan kuliah online. Kalau nggak bisa ya berarti libur satu dulu, nanti kita ganti pada hari berikutnya kalau saya sudah pulang. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk pekan depan saja. Saya mungkin tanggal 2 Juni, insya Allah sudah balik lagi. Nggak lama kok, paling umroh cuma sekitar 9 hari saja. Begitu kira-kira, apakah ada yang mau ditanya dulu untuk tahapan pembukaan ini? Ini ada cucu saya. Iya, teman-teman hilang. Ya, Delvin suka bongkar-bongkar. Delvin, sini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, berarti silakan. Tadi kan sampai Anissa Undorban ya Ustadz. Uh-uh. Tolak ada dua. Iya benar yeah. Ustadz. Anissa Undorban. Terus ada faslun yang terlewat kayaknya Ustadz. Yang waya meliku al-huru salah so tatliqot wal-arduh tatliqotain. Kenapa tuh? Itu ada di slide Ustadz ya Ustadz berarti? Nggak kita baca? Itu mas sebenarnya penjelasan tambahan saja kok bahwasanya perceraian itu ada tiga. Yang masuk ke dalam penjelasan saya tolak bain, sugro, dan kubro itu sebenarnya. Jadi tolak itu kalau baru satu kali, dua kali masih bisa rujuk. Kalau udah tiga kali nggak bisa rujuk. Sebenarnya babnya itu sebenarnya. Itu sebenarnya masalah bain, sugro, dan kubro. Kalau ada yang terlewat sedikit karena sudah tercover sebenarnya penjelasan itu. Ya. Kalau budak hamba sahaya itu hanya dua kali saja. Itu maksudnya. Jadi satu kali rujuk, dua kali rujuk, tiga kali enggak bisa rujuk. Itu yang dimaksud wa yamlikul hurru salah satu telikotin. Dia bisa menceraikan istrinya sampai tiga kali. Setelah tiga kali itu enggak bisa balik lagi. Itu bain sugro dan bain kubro sebenarnya intinya. Ya, Rati. Paham? Iya, Ustaz. Oke. Itu kalau yang setelahnya, ya? Ustaz, walayatu'u at-tolaq qabla nikah, maksudnya apa, Ustaz? Nah, itu sudah pastilah. Itu sebenarnya nggak perlu penjelasan sih ya. Ya, orang kalau belum nikah, masa mau cerai sih? Oh, iya, Ustaz. Makanya kenapa at-tolaq dijelasin di sini, Ustaz? Nah. Ini kan seperti yang saya jelaskan di awal. Kitab fikih ini kitab fikih sebenarnya untuk pemula ya. Kitab fikih ini yang atasnya itu matnul ghoyah wa takrib itu sebenarnya untuk pemula. Makanya untuk yang kita mahasiswa sebenarnya penting yang bawahnya itu at-tadhibnya. Jadi yang atasnya kenapa dijelasin ya? Ya namanya juga untuk pemula ya. Kitab matnul ghoyah wa takrib untuk pemula. Jadi itu kayaknya hal yang sudah gampang lah, jadi saya nggak perlu menjelaskan, tapi di dalam kitab ini ada. Kira-kira kalau begitu, nggak apa-apa, nggak salah kitab. Ya Allah, ketemu ya. Ini aja yang penting gojeknya dibayar dulu, nanti dompetnya dicariin. Dipinjemin dulu buat bayar gojeknya. Dilebihin nih, jangan nunggu dikasih 25. Yang penting gojeknya terbayar dulu, nanti dompetnya sambil dicari. Kasihan tukang gojeknya nunggu. Oke, ada lagi?
Cukup ya untuk sementara ya. Oke, untuk sementara kita cukupkan. Insya Allah nanti kita sambung setelah saya umroh ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa menyempatkan waktu untuk ngajar sambil apa sambil umroh di sana. Biar ada ngajar di Mekah kan lumayan, ada kenangan-kenangan nanti. Nanti saya ngajarnya dari Mekah gitu. Tapi yang lainnya nanti sudah offline ya, mestinya pekan depan sudah offline. Jadi karena saya harus berangkat membimbing jamaah dan sudah lama nggak umroh saya, udah kangen kepengen umroh. Ini ada jamaah yang pengen dibimbing ya, saya umroh dulu. Jadi pekan depan kondisinya seperti itu. Oke, untuk sementara kita cukup sampai di sini. Pemanasan setelah liburan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.